Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian DIY bikin bergo. Ini aku baru bikin bergo yang aku pakai ini. Buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, karena siapa tahu teman-teman kalian butuh informasi yang ada di video ini. Langsung aja kita ke videonya. Ini adalah rok yang aku punya, tapi gak aku pakai karena gak cukup. Daripada gak aku pakai, jadi mau aku jadiin bergo deh. Untuk ukurannya aku sama sekali nggak ngukur, jadi bener-bener aku sesuaiin sama lebar roknya, karena takutnya gak cukup aja kalau misalnya aku bikin panjang. Pokoknya diguntingnya jadi setengah lingkaran, terus dilipat dua jadi kayak seperempat lingkaran gitu. Nah, terus karena aku merasa ini terlalu pendek, jadi mau aku sambung pakai kain yang lain, disesuaiin aja panjangnya, pengen berapa. Nah, ini aku lagi jahit talinya buat yang di kepala dari kain sisa dari rok tadi juga. Nah, terus kain sambungannya ini aku jadiin jadi satu sama kain utamanya. Nah, ntar kayak gini jadinya kalau udah disambung. Terus aku nambahin renda di bagian bawah biar lebih cantik, biar lebih cute, biar lebih lucu aja gitu. Sorry banget, tadi baterai kameraku habis, jadi sebelum ini tuh nggak kerekam. Ini aku udah ngejahit talinya di sini. Terus langkah selanjutnya adalah ukur aja lebar muka kita tuh seberapa, terus ditandain, terus dijahit deh. Ini final step, dan ya kerudung kalian udah bisa dipakai. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian berhasil recreate DIY kali ini, jangan lupa untuk tag aku di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram di @asakecil. And I'll see you guys on my next video. Bye!